الله <سؤال> الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ikhwati fillah a'azzani allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Para pemirsa salam TV yang berbahagia dimanapun anda berada, bapak dan ibu ikhwan dan akhwat. Dan seluruh para penonton yang masih setia mengikuti dan terus memantengi ke Kegiatan ataupun uh, acara demi acara yang disajikan di Salam TV, sahabat keluarga Muslim, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan segar bugar dan dapat mengikuti semua uh, siaran ataupun program-program uh, acara yang dipancar luaskan atau disiarkan dari Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwat, dimanapun antum antunna berada, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab uh, Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh al Fauzan. Dan sekarang kita tiba kepada pembahasan yang berikutnya yaitu Al-Babu al -Babu rabi Bab Ar Rabi' Bab yang keempat Aqwalun wa af'alun tunafi at tangkusuhu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menapikan tauhid ataupun mengurangi tauhid itu sendiri. Nah, kita akan membahas ini dan uh, sebelum kita membahas tentu kita akan mencoba untuk uh, kembali ya, mengingat terkait dengan uh, kajian kita pada pertemuan yang lalu ya. Memang sudah kita sampaikan bahwa terkait dengan aridah yaitu murtad ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa eh, yang kita bahas waktu itu sebenarnya ada beberapa yang kita bahas ya, yaitu kejahiliahan, kefasikan, kesesatan, dan ridah. Yang terakhir itu rida yaitu kemurtadan. Dan kita tahulah bahwa yang namanya kefasikan, secara umum kita sampaikan e, kejahiliahan. Maksud saya yang pertama, kejahiliah itu artinya adalah e, keadaan yang orang Arab di dalamnya sebelum datangnya Islam. Dan setelah datangnya Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kejahiliahan secara umum tidak ada lagi. Namun kejahiliahan di beberapa tempat atau sebagian daerah itu tentu ada, tapi kejahilian secara umum dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi. Nah, jahiliyah yang kita maksudkan di sini adalah keadaan orang Arab sebelum Islam, yaitu keadaan mereka yang tidak mengenal Allah wa Jalla. Mereka ini tidak uh, tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Ya, mereka saling uh, menyombongkan diri, kemudian juga saling uh, berperang, ya, dan lain-lain. Ya, intinya kejahiliahan itu artinya bukan mereka e, sama sekali tidak tahu apa-apa. Tahu, tapi terkait dengan perkara agama, iman kepada Allah, tentang syariat. Ya itu mereka sangat jauh dari hal demikian. Ya mungkin mereka secara duniawi ya, mereka bisa ini, bisa itu. Tapi itu bukan yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan ketika orang itu tidak mengerti tentang agama Allah, maka sedikit banyaknya ada kejahiliahan di dalam dirinya. Ah, begitu ikhwati billah azani Allah taala wa jami'an ya. Nah, kita udah sampaikan waktu itu bahwa kejahilian ini tentu e, bisa jadi ada pada sebagian orang atau sebagian tempat dan bisa jadi tidak ada. Intinya kembali kepada di kita masing-masing kepada e, penduduk daerah tertentu bagaimana dia kedekatannya dengan syariat Allah, bagaimana dia dengan Allah, bagaimana dengan Rasulnya. Intinya bagaimana dia memahami agama ini. Semakin kita mengerti, semakin kita paham tentang agama Allah, semakin jauh dari kita kejahiliahan itu pada hakikatnya. Namun ketika kita semakin bodoh terhadap perkara agama Allah, meskipun kita mungkin seorang profesor, seorang doktor, ya kita mengerti tentang ilmu ini, ilmu anu dan segala macam yang nggak tahu dia cuma ilmu agama doang gitu. Ilmu apa nggak tahu dia? Ilmu kesehatan tahu, ilmu pertanian tahu, ilmu nelayan tahu, tentang insinyur arsitek tahu dia, komputer tahu dia, laptop tahu dia, segala macamnya tahu. Yang nggak tahu dia ilmu agama. Kejahilan itu masih ada sama dia, walaupun dia pintar dari sisi yang lain gitu kan. Taib ikhwati ta'ala wa jami'an. Dan jahiliyah sebagaimana kita sampaikan ada dua jahiliyah umum dan jahiliyah khusus jahiliyah umum nggak ada lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita katakan jahiliyah umum itu ada ketika sebelum diutusnya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kita Fasik, kepasikan sudah kita sampaikan juga. Kepasikan itu artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan fasik ini ada dua. Fasik yang dia itu adalah fasikul akbar, fasikul asgar gitu ya. Pasikul Akbar yaitu yang disebut dengan kekupuran yaitu keluarnya seorang itu dari jadi keislamannya. Sementara Pasik Al-Asghar itu tidak tidak keluar seorang itu dari keislamannya. Hanya dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, Hakta pun sebagian kaum muslimin itu melakukan melakukan perbuatan kefasikan. Ah, gitu. Karena memang tidak ada yang maksum dari dari yang namanya kesalahan dan kekhilapan dan maksiat dan dosa tentunya. Yang berikutnya dolal kita sudah sampaikan dolal itu keluar ya al udulu antori itu berpaling ya berpaling dari jalan yang yang lurus yaitu artinya didul hidayah tidak mendapatkan hidayah ya dan dolal itu disebutkan berapa maknanya ada yang dimaknai sebagai kekupuran ada yang dimaksudkan dengan dolal menyelisihi apa namanya ini menyelisihi kebenaran ada yang dimaksudkan dolal itu maknanya kesalahan ada dolal itu maksudnya lupa dan juga dolal itu maksudnya adalah al -daya. <clears throat> adalah kesisian atau ke, adanya kehilangan dan ghaibah jauhnya, aa, aa, gitu itu ada. Dan terakhir ridah, ridah itu ada beberapa macam ya, ada beberapa ee, bagian. Kita harus sampaikan bahwa ridah itu artinya rujuk kembali, kembali kepada agama, kembali kepada agama agama yang tidak fitrah, ya karena Islam adalah agama fitrah. Artinya Kembali dari Islam kepada kekupuran. Dan itu kebodohan. Ah, ah. Orang yang dari kubur masuk ke Islam itu kepintaran. Dan kembali kepada agama fitrahnya yang Allah SWT ciptakan seorang itu di atas fitrahnya Dan riddah itu ada beberapa uh, uh, macam. Di sini disebutkan lima. Pertama riddah dengan murtad dengan dia dengan perkataan. Yang kedua murtad dengan perbuatan. Yang ketiga murtad karena ragu-ragu. Ya, yang keempat murtad karena dia meninggalkan perkara yang diwajibkan dalam Islam, yang kelima dia apa namanya ini? Murtad karena i'tiqad. Jadi ada murtad dengan perkataan, ya dengan perbuatan, dengan keyakinan, dengan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Yang kelima adalah murtad karena dia eh, ragu ya terhadap sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia lima ya kemurtadan itu. Bagaimana kalau orang itu murtad? Apakah langsung dibunuh? Karena memang ada hadis Nabi dalam riwayat Muslim. Man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya faqtuluh. Maka bunuhlah dia. Tapi ternyata tidak serta-merta. Dia di istitabah. Dia minta untuk bertobat. Kalau nggak mau tobat baru dibunuh. Ya, Kemudian juga eh, ketika dia masa tobatnya itu, yang tiga hari tadi nggak boleh dia menggunakan hartanya. Hartanya diblokir gitu kira-kira, sehingga dia tidak bebas menggunakan hartanya. Yang, yang ke berikutnya, yang keempat, tidak ada warisan. ya Kalau dia meninggal. ya Artinya dia tidak bisa mewarisi dan dia tidak juga mendapat warisan, ini orang murtad. Yang kelima, kalau dia meninggal memang di atas kekupurannya, kemurtadannya, tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Inilah dia ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an terkait dengan uh, apa namanya ini pembahasan kita yang lalu mulai dari kepasikan ya eh, kejahilahan, kepasikan, kedolalan dan murtad ini sudah kita bahas dan ini sebenarnya bentuknya meraja'ah saja sih Yang mengulang gitu terkait dengan kajian kita yang lalu. Sekarang kita akan masuk Kepembahasan pembahasan yaitu Al-Babur Rabi, bab yang keempat, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan tauhid dan atau mengurangi tauhid. Jadi menghilangkan tauhid ya, artinya membatalkan tauhid seorang atau ataukah dia mengurangi keutamaan atau kesempurnaan tauhid seseorang. Apa aja itu kita lihat. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama. Tadi kan bab ini pasal ya. Artinya bab itu lebih besar daripada pasal. Pasal tentu akan nginduk ke ke bab. Kita lihat al awal pasal pertama iddi'u il bil ghaibi fi kaffi wal finjan wa ghairihi ma yaitu mengklaim mengetahui yang gaib ya. Mengetahui yang gaib iddi'a yaitu mengklaim mengetahui yang gaib fi qira'atil kaffi ya membaca dalam membaca telapak tangan seorang wal dan cangkir ataupun bejana wa hima dan yang lain-lainnya. Ah itu dia. Jadi orang katanya tahu perkara goib ya dengan cara membaca telapak tangan orang dan juga membaca melalui cangkir atau pinggan atau apa ya semacam ya, tap telap apa namanya tapak kecil piring kecil ah gitu dan yang lain keduanya artinya ada lagi orang bukan hanya membaca dari telapak tangan membaca dari mungkin uh, tanda lahir dan lain sebagainya ini banyak ya dan ini bagaimana hukumnya kita lihat ya jadi iddia pengakuan klaim dari bahasanya aja dari judulnya pun sebenarnya kita udah udah tahu bahwa ini akan larinya kemana gitu kan karena iddia gitu loh bukan merasakan data dan fakta tapi hanya asumsi dan klaim ya jadi iddia... E, mengklaim ya ini mengaku-ngaku ya ilmu gaib mengetahui tentang perkara yang gaib melalui pembacaan telapak tangan ya urat ya atau garis ya garis telapak tangan lah istilah orang garis telah suratan telapak tangan gitu ya wal tinjan dan juga melalui cangkir ataupun piring kecil dan lain keduanya. Jadi tentu adalah apa namanya ini perlakuan-perlakuan uh, dari orang-orang yang memang uh, uh, apa uh, biasa ber uh, uh, apa namanya, bergelimang ya ataupun berinteraksi uh, dengan dunia klinik, dunia uh, sihir, dunia perdukunan dan lain-lain. Kita lihat penjelasan berikutnya ini disampaikan oleh Syekh Soalil Fauzan. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Al-muradu bil ghaib. Kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan ghaib. Al-muradu bil ghaib huwa ma ghaba nas min al-umur mustaqbalah wal madiyah wa ma la yarawnahu. Yang dimaksud dengan ghaib itu adalah semua yang jauh dari manusia. Semua yang tidak nampak dari manusia minal umur mustaqbalah dari urusan-urusan yang akan datang dan yang telah lalu. Wa raunahu dan sesuatu yang mereka tidak lihat. Inilah yang goib. Yang goib itu adalah sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia terkait dengan perkara-perkara yang akan datang dan yang telah lalu yang mereka tidak lihat. Kita yang akan datang satu menit, dua menit, satu jam bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan? Ya, dan yang lalu-lalu juga kita nggak ngerti orang kita juga belum mungkin lahir atau nggak ada di situ atau kita nggak punya info, nah itu dia. Jadi inilah dia yang disebut dengan gaib. Jadi gaib itu memang kan ada 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 dua ya. Ada gaib mutlak, ada gaib uh, uh, relatif. Kalau bagi kita ya mungkin ada gaib yang relatif ya kita nggak tahu tapi orang lain tahu itu bukan gaib yang mutlak. Tapi terkadang nggak yang mutlak, contoh kayak mutlak ini apa? Sesuatu yang akan datang, kita pun nggak tahu siapa yang bisa prediksi, nggak ada. Ya, ada pun orang melakukan, oh bagi MKG gimana Ustaz? Badan klimatologi Meteorologi dan Geofisika gimana Ustaz? Mereka kan berdasarkan data empirik dan ilmiah. Dan mereka juga perkiraan, nggak juga memastikan. Dan mereka berdasarkan penelitian yang ilmiah. Ya, uji, uji left. Jadi bukan sekedar dugaan gitu. Ini berdasarkan pengalaman mereka, data mereka, ya, dan itu sangat ilmiah dan itu nggak ada masalah dan juga mereka nggak memastikan kan perkiraan besok hujan, perkiraan cuaca gitu. Mereka itu bukan bukan sembarangan kayak dukun, dukun hanya modal apa ya modal kita kemenyan atau rokok sebatang lalu tahu ah, ya, ya. ini adalah suatu yang perkara yang sangat jauh dari kebenaran ya ikhwan wa iyyakum jami'an kita istirahat sebentar ya kita break dulu nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim. Azani wa wa Jadi perkara yang gaib itu adalah perkara yang memang sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang jauh, sesuatu yang uh, tidak bisa diketahui ya. Ghaib, hilang, sesuatu yang jauh, sesuatu yang gaib dari manusia terkait dengan perkara-perkara yang akan datang dan yang telah lalu, yang enggak kita lihat. Yang telah lalu yang kita tidak lihat. Kalau yang lalu kita lihat kan tahu kita. Ini yang enggak kita lihat gitu kan. Wa ikhtassallahu ta'ala bi ilmihi dan Allah Subhanahu telah mengkhususkan dirinya dengan perkara yang gaib. Artinya yang gaib itu hanya tahu hanya Allah. Yang bukan Allah jangan sok-sok tahu deh. gitu kan? Yang hanya Allah ya Allah sendiri, mana ada yang lain. Yang hanya Allah Subhanahu yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada yang setara dengannya, yang tidak ada yang sebanding dengannya ya hanya Allah. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui seorang pun di langit dan di bumi terkait dengan gaib kecuali hanya Allah. Dan namal 65. Nah dalam surah An-Namal, surah semut ayat yang ke-65 ini, ini jelas. Kata Allah SWT, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ illallah. Kullu ya'lamu man samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Dikatakan Muhammad tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan bumi terkait dengan perkayaan yang gaib kecuali hanya Allah. Sekolah contoh. Kita tahu nggak apa di perut bumi ini, apa aja yang ada. Kita tidak tahu. Oh, Ustaz, mereka tahu ada kandungan air, ada kandungan emas. Itu kan mereka pakai alat. <tuh> pakai alat dan juga mereka harus buktikan kan? Harus juga mereka E, gali dan juga kadang udah mereka gali nggak sesuai dengan harapan eh emasnya rupanya e, sikit atau eh ternyata emasnya nggak bagus dan lain sebagainya bisa jadi kan walaupun mereka di awal mengatakan ini ah gitu ya kalau orang sudah pakai alat itu maka sesungguhnya sudah hilang kegaibannya makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah taala rahmatan wasiatan anak ya seorang ibu yang mengandung itu kan uh, akan di apa ya di USG lah ya ketika umur anak itu sudah uh, mendekati melahirkan ataupun tujuh bulanan enam bulanan di USG ya itu bisa terlihat anaknya bahkan jenis kelaminnya pun kita tahu gitu kan Kata ibu ibnu, Syekh bin Bas ibnu Bas rahimahullah ini nggak termasuk gaib lagi kenapa karena Allah wajah telah ciptakan bentuk kelaminnya coba baru satu dua bulan umpamanya hamil 4, 4, pekan atau hamil 8 pekan yang belum Allah ciptakan bentuk kelaminnya. Tahu bentuk kelaminnya kita. Enggak. Tapi ketika Allah SWT telah bentuk bentuk kelamin itu, barulah kita tahu. Dan itu pun goibnya kan masih ada goibnya di situ. Goib, goib nisbi namanya. Goib yang relatif. Enggak semua orang juga tahu. Yang tahu itu ya yang punya alat itulah. Yang enggak tahu, yang enggak punya alat ya mohon maaf. Ah, gitu kan? Artinya sisa goib itu masih ada. Ya meskipun gaibnya tidak lagi mutlak. Yang mutlak itu kapan? Sebelum Allah SWT ciptakan bentuk kelamin itu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala ghaiba illa Allah Subhanahu <tongan> wahdah, maka tidak ada yang mengetahui tentang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yutli'u Subhanahu rasulahu 'ala ma syaa'a min ghaibihi li dan terkadang Allah Azza Allah Subhanahu wa taala menampakkan memperlihatkan kepada rasulnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari perkara-perkara yang gaib. Jadi terkadang memang Allah Azza wa memperlihatkan kegaiban itu kepada para rasulnya, rasul-rasul yang Allah kehendaki. Kenapa? Lihat hikmatin wa maslahah karena ada hikmah karena ada hikmahnya dan ada maslahatnya. Ada ada faktor kebaikan di situ, ada faktor yang ingin Allah wajib jelaskan melalui penampakan gaib kepada para rasul itu tadi. Pada dasarnya mereka enggak juga enggak tahu itu. Ya, tapi karena Allah tampakkan ke mereka, bukakan kepada mereka terkait dengan gaib itu untuk kemaslahatan. Enggak usah jauh-jauh, ya. Manusia menjelang ajalnya. Dua menit lagi dia mau mati, lima menit lagi dia mau mati. Itu biasanya malaikat sudah datang, ya. Malaikat maut rombongannya udah datang dengan membawa kain kapan dan wewangian. Kalau dia kain kapan, ada orang yang baik, kain kapan dari surga, dan wewangian dari surga. Hanya dia yang tahu, hanya dia yang bisa melihat orang di sekitar dia, mamanya, ibunya, abangnya, anaknya, nggak bisa lihat. Hanya dia, jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala udah cicil terkait dengan. Perkara yang gaib, udah Allah buka tabir gaib itu. Tapi hanya dia yang tahu, dan dia nggak bisa ngomong lagi karena jatah dia ngomong pun udah mulai habis, jatah hidupnya udah mau habis, jatah makannya udah mau habis, tinggal dikit aja lagi, ah gitu. Dan di saat itu nggak bisa lagi ngomong seperti biasa, karena dia udah mulai diarahkan untuk menuju alam barzah negeri akhirat, karena barzah ini mengawal masuknya kita ke negeri akhirat. Di situ nanti lima menit lagi kita mau mati, apa yang bisa berguna lagi? Udah nggak ada lagi, tiada lagi gunanya harta, anak istri, sanak saudara. Tinggal hanya sekujur badan, ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah kita lakukan 60 tahun di atas permukaan bumi ini 70 tahun, ada 50 tahun, ya 65 tahun. Bagaimana kita kelak memperhadap, mempertanggungjawabkan semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Makanya kita ini ikhwat tibillah uh, azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Ayo sama-sama kita untuk terus lagi beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita buat dalam beribadah, buatlah. Yang penting sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu sedikit. Solat duha dilakukan, sodakoh dilakukan, zikir istighfar, taubat dilakukan, haji dilakukan, umrah dilakukan. Apapun amal soleh yang ada, yang memang ada dalil dan dasarnya lakuin walaupun kita mungkin bukan orang yang menonjol di situ kita lakuin aja puasa kita ada juga zakat kita ada juga sedekah kita ada juga umroh kita ada juga haji ada juga kita bila luar diri dan semua list ya apa namanya ini kolom-kolom alam amal soleh itu nama kita ada di situ meskipun kita bukan orang yang bukan orang yang terbaik kali ya nggak masalah yang penting kita ada ada amalan di situ dan kita melakukannya penuh dengan keikhlasan dan itibaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. ta'ala Allah azza berfirman alimul fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah azza yang tahu tentang gaib dan Allah azza tidak menampakkan kegaiban itu kepada salah seorang pun. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Ya, illa man rasulin kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Artinya, Perkara yang gaib pada dasarnya nggak ada yang tahu. Kecuali Allah s.w.t. kasih tahu. Dan itu pun kepada para rasul yang Allah s.w.t. ridhoi. Aik, la yutuli'un um, dalam surah al-jin ayat 6-27 ya. Aik, la yutuli'un um ala syai'in minal ghaibi illa manistofahu lirisalatihi. Artinya Allah s.w.t. tidak akan menampakkan segala sesuatu apapun dari perkara gaib. Kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih lirisalatihi untuk kerasulannya. Artinya pada dasarnya orang nggak ada yang tahu perkara yang goib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah ingin berikan atau bukakan kepadanya perkara yang goib dari kalangan rasulnya. nya ala ma ala min al Lalu Allah azza wajalla akan menampakkan ya kepada perkara yang goib itu ya kepada apa saja yang Allah kehendaki dari perkara gaib. Artinya kan tadi dikatakan perkara gaib tidak yang tahu kecuali hanya Allah ya. Kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk melihat dari kalangan para rasul. Ketika Allah SWT sudah meridhoi memilih siapa yang Allah SWT akan perlihatkan yang akan Allah tampakkan kepadanya perkara yang gaib, maka Allah SWT akan tampakkan kepadanya perkara yang gaib sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kenapa Allah Allah tampakkan kepadanya perkara yang gaib? li'annahu yustadallu ala nubuwatihi bil mu'jizat karena dia yustadallu karena dia akan dijadikan dalil dan petunjuk ala nubuwatihi di atas kenabiannya bil mu'jizat dengan mu'jizat jadi memang contohlah ya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang ya menyampaikan perkara-perkara yang gaib contoh Bukankah Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat besar? Padahal beliau juga nggak mengalami. Bahkan beliau udah wafat duluan dari kita. Tapi beliau sosialnya menjelaskan terkait dengan turunnya Dajjal, Isa katanya ya keluarnya Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Ajud wa Ma ajud, matahari dari barat, kemudian ada hewan, kemudian ada api, ada pembenaman dan lain sebagainya. Nabi so SAW kan pada saya nggak tahu juga kan yang akan datang, tapi Allah SWT kasih tahu. Tentu untuk kemaslahatan ya. Supaya kita tahu dan supaya kita ini persiapan untuk menghadapi itu. Kalau kita nanti mengenai itu gitu kan. Nah intinya orang-orang yang Allah SWT pilih. Ya akan diberikan atau ditampakkan kepadanya perkara yang gaib tentu ada kemaslahatan di balik itu semua. minha ikhbar anil ghaib Allahu alaihi yaitu yang dia itu berita-berita tentang perkara gaib yang Allah Subhanahu wa tampakkan kepadanya. Wahada ya umur rasul al wal dan ini meliputi rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Artinya perkara gaib itu, perkara gaib itu kadang diketahui oleh dibukakan oleh Allah kepada para malaikatnya dan itu kan rasul juga malaikat itu, ya utusan Allah. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa tampakkan kepada rasulnya dari kalangan manusia, dia itu kalangan para nabi kita, ya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain sebagainya. Ada ya yang mereka Allah yang mereka mendapatkan perkara yang gaib karena dibukakan dan disampaikan oleh Allahu Azza wa Jalla. Wala dan Allah SWT tidak menampakkan selain kepada keduanya. Jadi perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa tampakkan kepada dua rasul itu, baik rasul dari kalangan malaikat maupun rasul dari kalangan para, para manusia li dalilil hasar karena dalil hasar karena petunjuk apa namanya ini li dalil hasri karena ada dalil yang membatasinya ya kan dibatasi dalam surah al jin itu illa man rasul kecuali orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul rasul itu hanya dua kan rasul malaki wa rasul basyari rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia oleh karena itu paman ilmu ghaibi bi wasail lati Allah bi rasulih fa kafir. Maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku, mengetahui perkara yang goib dengan apa saja pun sarananya, dari sarana-sarana yang ada, yang bukan yang Allah kecualikan dari rasul-rasulnya, maka dia kadib, dia orang yang pendusta dan kafir. Ya, ponisnya itu. Jadi kalau ada orang lah hari ini, mengaku-ngaku dia mengetahui yang gaib padahal dia bukan rasul dari kalangan malaikat dan bukan rasul dari parangan nabi dari manusia <tuh> dia pasti nggak rasul dari malaikat kenapa karena malaikat diciptakan dari cahaya ya sementara dia rasul dari kalangan manusia sudah ditutup pintunya nabi aja pun nggak ada apalagi apalagi rasul Ikhwati fillah a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ikhwati fillah a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi siapa yang ngaku-ngaku tahu yang gaib dengan apa aja caranya katanya bukan dari orang-orang yang Allah kecuali kecualikan dari kalangan para rasul baik rasul malaikat dan manusia bukan maka dia kadib kafir maka orang itu orang yang pendusta dan dia kafir sawaun idda'a lidzalika biwasitati qira'atil kafi al finjan sama saja hal itu dilakukan ya dilakukan sama saja pengakuan itu dilakukan dengan cara membaca garis telapak tangan ataupun membaca uh, cangkir atau piring kecil melalui cangkir atau piring kecil mungkin dikasih air lalu dibacakan ya lalu dilihat nasib orang ini awil ya. kihanah atau perdukunan awil sihri atau sihir awil tanjim ataupun perbintangan atau yang lain-lain demikian lagi. dan ya dan ini yang terjadi dari kalangan sebagian penyulap dan sebagian dajalin para pembohong. Jadi orang-orang yang mengklaim tahu yang gaib melalui membaca surat dan telapak tangan orang, piring kecil, perdukunan, penyihiran dan perbintangan dan yang lain-lain. Ini semua adalah yang dilakukan oleh para tukang sulap dan tukang e, apa namanya ini tukang e, sihir ya tukang bohong perdukunan dan lain-lain. Minal -lain. ikhbar an al Mereka bisa memberitahukan tentang tempat-tempat sesuatu yang hilang wal al ghaibah dan sesuatu yang hilang wa babi ba'dul amrad dan juga dari sebab-sebab penyakit seseorang. Mereka bisa kasih tahu. Oh, ini eh, apa namanya ini yang hilang tuh tempatnya di sini. Ini yang hilang tuh di sini. Ini sakitmu karena ini gitu ya. Fa mereka mengatakan. Fulanun amilalaka kata wa Si fulan itu buat kamu begini dan begini. Artinya disihir. Kamu itu disihir oleh fulan dan fulan. Fa bisa lebih maka engkau sakit dengan sebab itu. Wa inna hadza al-jinni Ini dilakukan dengan menggunakan jasa jin dan syaitan Biasanya begitu. Jadi dia berta'awun atau minta tolong kepada jin dan setan untuk mengungkap hal itu. Wa linas lahum an Lalu mereka menampakkan bahwa mereka berhasil ya mengetahui hal ini dari jalan uh, yang kita sebutkan tadi. Ya, ini mimbabil wa talbis. Ini sebenarnya tipuan dan pengelabuan. Jadi mereka sebenarnya cara mereka itu ber Tahun ataupun bekerjasama dengan bangsa jin dan setan yang jahat lah, lalu dibungkuslah di, di, di ataupun dipoleslah caranya melalui pembacaan surat telapak tangan. Apalagi tadi, uh, ke piring kecil dan lain-lain lah. Uh, uh. Jadi, sehingga pantas, sehingga layak. Oh iya, ya, paten juga ya, padahal dia, uh, apa namanya, ini bekerjasama dengan jin-jin jahat dan setan-setan setan ya dari kalangan jin yang jahat jahat ini pengelabuan sebenarnya jadi seolah-olah kita lihat mereka ini pintar jago padahal enggak ini hanya hanya topeng aja hanya apa ya trik ya triknya lah supaya orang yakin karena kan ilmu perdukunan ilmu sihir ilmu ramal dan lain-lain itu terkait dengan ini kan pembacaan garis telapak tangan, pembacaan ini, pembacaan itu, gitu kan. Sehingga pantaslah dia orang, pantaslah dia dukun, pantaslah dia layaklah dia dukun, <laughs> gitu ya. Padahal cara dia ya kerjasama dengan jin, gampang aja. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ya dikutip dalam lihat nanti majmu tauhid ya dari kitab beliau. Wal kuhan kana yakunu li ahadihim Kahin itu, dukun itu adalah bagi salah seorang mereka itu ada qarin, ada teman dari kadangan syaitan. Yukhbiruhu bi katsir minal mughayyabat setan itu temannya itu akan memberitahukan kebanyakan dari perkara-perkara yang gaib. Bima minas sama dari perkara-perkara berita-berita yang mereka curi dari langit. Ya, Yastariq. ya, dia mencuri, mencurinya dari pendengaran di langit. Jadi kan mereka ini setan kan akan bersusun ke langit kan untuk nyuri berita-berita ya, apa yang Allah SWT sampaikan kepada Jibril dan sebagainya, mereka curi. Ah, khabar-khabar langit, berita-berita langit. Wakanu yukhlitu nasida qabil kadib dan mereka selalu mencampur adukkan ke apa namanya kedustaan ke, ke, ke kebenaran dengan kedustaan. Ila angkolak sampai uh, ia mengatakan Ibnu Taimiyah wa min haula di antara mereka kata Ibnu Taimiyah mayatihi syaitan bi ataimatin di antara mereka syaitan itu mendatangkan kepada mereka dengan makanan pawakih halwa yaitu buah-buahan dan manisan, dan yang lain-lain, mimalla -lain, yakunu, yang nggak ada di tempat itu. jadi supaya dilihat sakti, ya kata ibu Ntia ya ada sebagian orang dia mampu menghadirkan makanan dan manisan-manisan yang di tempat itu nggak ada, tapi bisa dia. Ya, ini tentu adalah apa namanya ini bertahun ataupun bekerja sama dengan setan-setan, jin-jin setan jahat, ya. Uh, wa minhum man yatiru bihil jinnu jinnu ila baitul maqdis dan terkadang mereka ada yang diterbangkan terbang bersama jin ke Makkah atau Baitul Maqdis atau Gherihima atau yang lain-lain selain keduanya mungkin ke Perancis atau ke mana lah <laughs> gitu ya. ini semuanya kerjaan jin ya wa qad yakunu ikhbaruhum an dan terkadang pemberitaan mereka itu caranya dengan membaca bintang ya bintang u bintang ini bintang itu atau kita dilahir kamu lahir di hari apa di Agustus seperti kamu Leo kamu Pisces kamu apa Scorpio kamu Libra kamu Gemini kamu dan lain-lain lah kan banyak orang bintang-bintang ini kesyirikan jadi nggak usah percaya sama bintang-bintang itu buang itu bintang-bintang ya wahwal istidlal falakiyah dan dia berdalil ya dengan keadaan bintang-bintang alal hawa di ardi terhadap kejadian di bumi. Jadi kalau terjadi bumi begini, ah, karena bintang ini, karena bintang itu, nggak bisa begitu. Jadi bagaimana kalau semua terjadi di bumi ini? Terjadi bumi ini karena ketentuan dan ketetapan Allah. Tidak ada kaitannya dengan bintang. Oh, tadi malam ada bintang. Nggak ada, nggak ada hubungannya. Ya, bintang ya bintang. Kejadian-kejadian ini karena Allah SWT semuanya. Ah, gitu ya. Kauqatil hubu birriyah seperti waktu-waktu uh, kencangnya angin. Oh ini karena ancangan ini karena ini apa bintang ini sedang ngamuk <laughs> gitu kan. Wa majil matar dan datangnya hujan. Wa taghayyurul as'ar dan berubahnya harga-harga. Wa -harga. ghairi dhalika min al-umur allati yazumuna annaha tudraku ma'rifatuha bi sayril kawakib fi majariha. Dan yang lain, -lain lagi dari perkara-perkara yang mereka klaim yang mereka duga bahwasanya perkara itu bisa diketahui ya dengan perjalanan bintang-bintang di peredarannya. Mereka begitu. Oh, bintang ini. ini, bintang apa nih? Ini sekarang bintang ini, makanya akan begini dia. Kalau bintang ini begini bergeser berarti begini dia. Apakah bintang rasi bintang bidu ada bintang ini, bintang itu gitu kan? Nah, ini karena uh, pergerakan bintang di peredarannya wa istimaihi dan perkumpulannya wa dan karena perpisahannya. Wayakulun dan mereka mengatakan mantazawajabina jumikada wakada hal sorolahu kada wakada. Wa Siapa yang nikah di bulan ini maka rumah tangganya akan langgang maka rumah tangganya akan sakinah mawadah warahmah. Waman safar bina jumikada hal sorolahu kada. Siapa yang safar di bulan ini di bintang ini tepat di bintang ini maka akan dapatkan ini dan itu. najmi wa Siapa yang lahir ya dengan di bintang itu, tepat di bintang itu maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Minasuo awin nuhus, dia akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Ya, ah itu 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 itu, itu semua pekerjaan mereka ini. disekait dihubung-hubungkan, di di apa namanya ini di dikatakan begini dan begono sebenarnya nggak ada hubungannya gitu nggak ada hubungannya ya taib wakadiyah habu bangdul juhal waktu afil iman ilaha haula al munajimin dan terkadang ya pergilah sebagian orang-orang juhal orang-orang bodoh dan diafil iman orang-orang lemah imannya ilah haula al munajimin kepada mereka tukang 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 bintang tadi Ps aluhum an hayatihi. lalu dia bertanya kepada mereka tentang kehidupan masa depannya wa fihi dan apa yang akan terjadi pada dirinya dia akan masa datang wa zawajihi dan akan bagaimana tentang pernikahannya wa dan yang lain-lain lagi jadi banyak orang tertipu bahkan orang uh, apa ya uh, setiap mau ada kegiatan masuk rumah dia masuk rumah baru Ya ngawinkan anak, ya apalagi coba beli mobil, semuanya dukun menjadi penentunya. Kamu beli mobil harus hari ini ya, bintangnya lagi nggak pas ini. Jadi kalau kamu nikah harus di bulan ini. Nikah anakmu berapa? Oh nggak bisa hari ini, harus hari itu karena ini hari yang panas, hari yang yang sial. Subhanallah. Jadi kita pun semakin uh, ruang gerak kita makin terbatas, ya makin terbatas dan makin tersiksa kita. Kenapa tersiksa? Ya ini tadi, semua kita dikontrol dengan itu. Nggak ada kebebasan hidup lagi udah. gitu kan? Makanya kita semakin berdukun, bukan semakin enak. ya. Tapi semakin apa? Semakin sulit hidup kita. Kita selalu bergantung kepada makhluk, bukan lagi bergantung kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah rendah, hilang tawakal kita bahkan. Kenapa? Karena kita selalu percaya sama dukun-dukun ini tadi. Padahal itu menyiksa kita. Kalau kita pakai jimat, bukannya kita semakin bebas hidup, enggak. Jimat itu kita bergantung pada jimat itu. Padahal jimat itu dibakar pun misalnya Ah gitu kan. Apalagi isinya apa coba? Paling kertas-kertas yang di gulung-gulung atau benang-benang apa? Kertas benang bisa dibakar. Bakar coba. Enggak ada itu. Jadi apalagi anak-anak ya kasihan kita lihatnya kadang dikasih benang di lehernya udah kotor benangnya ya jorok ya kemudian kain di tangannya di pinggangnya subhanallah ya ini orang-orang nggak -orang ngerti agama nggak ngerti aqidah nggak ngerti tauhid yang terbenam dalam kesyirikan dan khurafat dan lain-lain ya ginilah jadinya ah begitu ikhwati fillah Allah taala wa jami'an siapa yang ngaku-ngaku mengetahui tentang gaib au man yadda'i atau dia membenarkan orang yang mengklaim adanya ilmu gaib. Siapa yang mengaku tahu ilmu gaib, atau dia membenarkan orang yang mengklaimnya? Ah, saya ulangi, siapa yang ngaku-ngaku dia tahu ilmu gaib, atau dia membenarkan orang yang mengklaim tahu yang gaib? musyrikun kafirun, maka dia musyrik orang kafir. Hati-hati, jadi siapa yang mengaku-ngaku jadi pelakunya langsung, atau dia nggak pelakunya langsung, tapi dia membenarkan. Orang yang mengaku tentang ilmu gaib, tahu tentang ilmu gaib, maka dia musyrikun kafir. maka dia musyrik kafir Limada? Karena dia ya, mengklaim ngaku-ngaku -ngaku, dia mengaku-ngaku bersyirikat kepada Allah, pihak ngaku mengaku-ngaku bersyirikat Allah, mengaku-ngaku bersyirikat kepada bersama Allah, pihak mengaku-ngaku Allah, Allah, Terkait dengan gaib ini kan yang hanya tahu hanya Allah kan. Maka nggak boleh kita sembarangan ikut-ikut ke situ. Ini domainnya Allah. Ini ranahnya Allah. Nggak boleh kita sembarangan. Ya, wa nujumu musakhkharatun makhluqatun. Sementara bintang-bintang itu ditundukkan, diciptakan oleh Allah. Ya, risalah amri syai'un. Enggak ada bintang itu memiliki perkara apapun. Nggak bisa, orang dia makhluk juga kok. La tadullu 'ala nuhusin wala Dia tidak menunjukkan atas apa namanya ini kesengsaraan seorang, kesialan seorang yang juga tidak ada kebahagiaan. Oh kalau kamu nikah di sini kan nggak ada hubungannya itu, nggak ada. Wala mautin nggak juga kematian, wala hayatin nggak juga kehidupan. Ustadz, itu bintang itu datang, betul dia meninggal. Ya biarkan aja kenapa rupanya meninggal dia karena takdir Allah. Bintang itu muncul juga takdir Allah. Jadi nggak ada hubungan. Karena membuat wafat itu adalah Allahu Azza wajalla Ya wala dan juga tidak ada kehidupan wa inna kulluhu min ini semua perbuatan-perbuatan syaitan Allah tidak sama yang mereka ini mencuri berita-berita langit intinya udahlah ya kita ini udah tua ya udah tua ya ngapain lagi lah kita ini selalu ber, ber apa namanya ini ber berinteraksi atau menggantungkan diri kita kepada makhluk gantungkanlah diri kita kepada Allah lagian pun kita ini akan kembali kepada Allahnya Bukannya kembali kepada manusia, kembali kepada Allah. Setiap hari kita dekat dengan kematian kita. Semakin dekat kita dengan akhirat. Semakin dekat kita dengan alam barzah. Semakin dekat dengan kuburan. Napas hidup, jatah hidup kita ini dikurangi setiap hari oleh Allah. Tapi kita nggak sadar. Kita kadang-kadang nggak -kadang nggak peduli, ya batas kita umur kita kan di 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 di, di limit oleh Allah. Kamu ini 60 tahun umurmu. Bagi kita yang udah 50 tahun berarti kan 10 tahun lagi jatah hidupnya. Gunakan dong yang 10 tahun itu. Jangan-jangan kita 40 tahun yang lalu maksiat terus kepada Allah. 50 tahun maksiat terus kepada Allah. Coba lah diimbangi minimal. Karena nanti di akhirat nanti kita udah gak capek lagi di barzah. Gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada haji, gak ada cebok-cebok. Gak ada lagi. ya Apa yang ada kita? Hanya memetik hasil yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Kalau jelek yang kita tanam ya mohon maaf aja gitu kan. Jeleklah hasilnya. Kalau buruk, buruk. Kalau ya baik, kebaikan. Jadi maksud saya bahwa ayolah ya yang 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 perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti ini tinggalin yang masih pakai jimat buang jimatnya yang masih perdar dukun jangan dipercayai yang percaya hal buruk dan ini buang kepercayaan itu semua hari itu baik yang takut dengan angka 13 dan lain jangan takut dengan angka 13 ya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian semoga kita selalu dijaga dan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan klinik sihir perdukunan perbintangan ramalan dan yang lain sehingga kita totalitas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiy Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi ورحمه الله وبركاته